Sebuah organisasi kemasyarakatan di Kepulauan Riau menggelar event olahraga Batam Freestyle Fighting. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menopang kegiatan pariwisata di Kota Batam secara khusus dan Kepri secara umum. Organisasi Pemuda Pancasila Kepulauan Riau menggelar event olahraga Batam Freestyle Fighting. Kegiatan yang digelar di Food Court Pasifik Jodoh ini diikuti oleh atlet gulat bebas dari beberapa daerah di Provinsi Kepri. Turut hadir dalam pembukaan acara Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri, Kapolresta Parelang, dan beberapa tamu undangan lainnya. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wakapolda Kepri sekaligus pembina Batam Freestyle Fighting. Yan Fitri mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menopang kegiatan pariwisata di Batam. Kegiatan yang akan rutin dilaksanakan setiap minggu diharapkan bisa memacu semangat para calon atlet untuk berlatih karena sudah disediakan wadah. Jangka panjang event ini juga ditargetkan memancing atlet internasional ikut ambil bagian dalam event ini. Tujuan dari diadakan kegiatan ini tentunya untuk menopang kegiatan pariwisata Kota Batam khususnya. Sehingga dengan aktivitas ini yang akan secara periodik dilaksanakan satu kali seminggu akan mengundang minat dari para pemuda-pemuda kita. Hal senada diungkapkan Ketua Panitia Batam Freestyle Fighting. Event ini bertujuan untuk mewadahi fighter-fighter pemula untuk unjuk kemampuan. Jadi kita mengharapkan dengan ada event ini, fighter-fighter pemula ini bisa jadi ajang. Awalnya untuk fighter-fighter pemula di Batam, mempersiapkan diri, ada ajangnya. Apalagi kalau tiap minggu, kita harapkan ini bisa jadi wisata. Event ini juga bertujuan untuk menjaring bibit-bibit fighter di Kepri, kemudian dilatih dan disiapkan untuk level nasional hingga internasional. Jadi kita Kepri dulu, seperti yang disampaikan oleh Bung Kepri, habis itu nanti sudah lahir nanti petarung-petarung handal dari Kepri, baru tingkat nasional. Kalau di tingkat nasional, baru kita tingkatkan. Karena kita hubungan ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, ya kan, bahkan mungkin Filipina. Event olahraga Batam Freestyle Fighting ini akan digelar setiap minggunya dengan menampilkan berbagai petarung dari kelas yang berbeda. Dari Batam, Muhammad Zani, iNews melaporkan. We'll be right back.